Lagi bongkar merang. Pagi ini udah berapa yang mati, Mbah? Belum ketemu. Belum ya. Ini usia 14 hari. Lagi bongkar merang. Kandang C, kandang bagogrek. Semalam kesini Aidit. Aidit. Ke tempat ini Udin. Hah? Udin. Gak tau mau kawannya. Hah? Ini pemilik kandang C. Apa? Bagogrek. Udah sarapan, Mbah? Nasgor. Nasgor, nasi goreng. Bongkar merang. Temu saya di malam tadi. Iya. Itu keburu tidur. Inilah aku omongin tadi, aku kandung tengah. Bongkar merang, kandang C. Hari ini selesai, Mbak, ya? Selesai, tinggal ini. Kalau nggak banyak gangguan, ya mungkin gangguan jin. Bapak nanti minta-minta jam 12 sampai sini. Iyalah. Kemarin tuh emang Pak Edi nge-WA, katanya Karang Melati dulu. Nah, ini kan kesini dulu, tapi kan di situ kan kendalanya jalan. Kenapa nggak bawa ke sana dulu? Itu sudah berangkat balik tadi. Belum ngantar. Enggak ada lagi. Waktu tempat Udin ada suaranya. Agak panas ya. Iya. Ayam putih. Putih berdaging. Untuk yang nonton video ini, baru menemukan channel ini, mohon dukungannya best friend. Untuk subscribe, pencet lonceng, like, and comment ya. Mohon semua dukungannya. Ini kita lagi berada di kandang C atau Mbah Gogrek. Ini masih buka merang. Ayamnya sehat-sehat. Gogrek. Mana gara aku kemarin? Apanya? Ukuran kandang 100 meter. Ukuran kandang 100 meter. Oh, ini yang sebelah sana belum ya? Apa itu? Merangnya? Sudah. Oh, udah galau ya? Tinggal ini. Oh iya. Kandang Mbah Gogrek.
Oke, best friend, sampai di sini dulu ya. Mohon dukungannya semua untuk subscribe, like, and comment di bawah ini. Mohon sekali dukungannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.